Lari yang kencang. Jangan sampai bola yang dipukul tadi tertangkap oleh lawan dan lemparannya mengenai badan kami. Mumpung laut surut, pas banget untuk bermain begore. Yap, permainan ini mirip kasti teman, tapi tanpa menggunakan tongkat memukul. Bolanya juga terbuat dari anyaman daun kelapa. Permainan ini terbagi menjadi dua tim. Satu tim bagian yang memukul bola dengan tangan dan berlari ke titik aman. Sedangkan tim lawan menjaga dan mengejar lemparan bola. Bola yang ditangkap harus dilempar kembali sampai mengenai anggota tim lawan yang sedang berlari ke titik aman. Wah, jago, wah, itu sampai lepas. Yang menjadi pemenang dari permainan ini adalah anggota tim yang berhasil kembali ke titik awal setelah melewati dua titik aman yang mengelilingi area bermain. Dan hore! Kami menang! Namanya juga permainan, ada yang menang dan ada yang kalah.